Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan mengulas mengenai ekstrakurikuler yang ada di Preschool Raudatul Jannah. Selain kegiatan belajar mengajar, terdapat juga ekstrakurikuler yang sangat menarik di preschool ini, yakni ada ekstra menyanyi, mewarnai, happy cooking, puppet show, dan juga menari. Saat pemilihan ekstrakurikuler, para ustazah memperagakan berbagai macam ekstra yang ada di Preschool Raudatul Jannah ini. Jadi, para siswa dan siswi dapat memilih ekstrakurikuler yang diminati dengan sendirinya. Kali ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai ekstrakurikuler yang sangat menarik dan unik, yakni ekstrakurikuler puppet show. Aku mau sekolah, tapi aku ngantuk sekali. Puppet Show sudah menjadi ekstrakurikuler sejak 2 tahun yang lalu, di mana ekstra ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak bermain peran, membangun kepercayaan diri, olah suara, mengembangkan daya imajinasi pada anak, serta memperbanyak kosakata yang dapat digunakan oleh anak-anak dalam berkomunikasi. Kalau aku tidur jam 9. Terus aku masuk sekolahnya jam 7. Lain aku outbound. Aku main playing fox. Sangat seru sekali kan ekstrakurikuler yang ada di preschool? Selain menambah imajinasi dan wawasan mereka dalam bercerita, puppet show juga dapat membuat anak lebih percaya diri dan lebih mudah dalam bersosialisasi.